gue harus siap, gue harus ikhlas. Maaf Pak, kedatangan Janak ke sini bukan untuk mengacaukan pernikahan Erwin sama Tera, Pak. Janak ikhlas, Janak ridho, bahagia. Akhirnya Tera kawin sama Erwin, tapi Janak ke sini ingin tahu, katanya Tera masuk rumah sakit, Pak. Iya, saya tahu. Kamu mau lihat Tera? Kalau Bapak izinin, saya mau, Pak. Masuk aja, biarlah. Oh, pantas Erwin di dalam gak bisa mengucapkan ijab kabul. Pasti gara-gara kamu main dukun ya. Kamu memang selalu merusak semua rencana saya. Anak ini datang kemari dengan niat baik. Kenapa Mama selalu kasar sama dia? Kenapa, Mam? Papa ini kenapa sih selalu aja ngebelain anak kampung ini? Padahal Papa lihat sendiri, semua rencana Mama berantakan gara-gara dia, kan, Pak? Diam! Mam, Mam. Maafin aku ya, Chan. Apa-apa. Aku mau tanya, kamu sayang sama aku enggak? Sayang. Sayang. Aku ada satu permintaan, Chan. Apa-apa. Tolong bawa aku pergi dari sini, Chan. Gak mungkin, sayang. Gak mungkin. Jana gak mau disalahin sama mereka terus. Jana capek dimaki-maki sama mama kamu. Ya. Tapi aku gak kuat di sini terus. Aku mau pergi. Gak ada yang sayang sama aku di sini. Aku mau pergi, Jan. Jana sayang sama Tera. Tera mau pergi kemana? Terserah. Aku cuma mau pergi dari sini. Dan kamu kayak gini, gak apa-apa kamu pergi. Bisa. Ya. Dokter. Pak Gandhi. Saya yang menyuruh Jana untuk memindahkan Tera dari rumah sakit ini ke tempat yang lain. Sebab saya tidak mau dia melihat mamanya sakit. Tapi, Pak Gandhi? Saya tahu. Oke. Okay. Aku mau pergi, aku nggak balik lagi ke rumah. Nggak ada yang sayang sama aku di rumah. Shh, nggak boleh ngomong kayak begitu. Jahat baik, dia tetap mama kamu. Kenapa sih kamu belain mama? Mama nggak sayang sama aku pokoknya nggak mau balik lagi ke rumah. Mama sayang kamu, Jana juga sayang sih sama kamu. Kalau nggak sayang, ngapain bela-belain kayak begini? Tera jadi nggak enak deh, Bu. Tera nyusahin mulu. Tapi ibu tetap sayang sama Tera, ngurusin Tera lagi. Non, jangan ngomong begitu. Coba mama Tera kayak ibu ya.
Non, sebelumnya Nya minta maaf nih. Nya kagak enak deh ini perasaan. Takut Nyanya Non tera kemari. Kan Non tahu sendiri, mamanya kagak demen sama Jana. Mam, kenapa sih Mami ngomong kayak begitu? Depan Tera lagi. Lu kan tahu mulutnya orang kampung. Ntar kalau dia tahu Non Tera ada di sini, terus bagaimana? Lah, pergi aja sono. Mikirin orang kampung, nggak ada bisa-bisa kalau mikirin mulut orang kampung. Jana sama Tera di sini nggak ada hubungan apa-apa, nggak mau macam-macam. Tera bisa tidur di sini, Jana bisa tidur di belakang, di dapur. Lagian Tera kesini bukan Jana suruh kok. Tera mau sendiri. Iya, yang tahu kan Nyak sama Babelo. Orang kampung sini mana mau tahu. Terus kalau Non Tera maknya kesini bagaimana? Bawa polisi, ah? Ya ampun, Mam, mikirnya jauh amat. Pakai mamanya Tera kesini bawa polisi. Tar, Jana suruh Tejo tuh. Tunggu di depan, jagain. Badannya bengkak ini, polisi juga takut. Lagian polisi ngapain sih ngurusin masalah percintaan kayak begini? Udah, Mama. Gak usah ngaco pikirannya, ah. Sayang, Jana ke depan dulu, eh. Maaf ya, Non, eh. Bukannya maksudnya, eh, bagaimana gitu. Non kan tahu sendiri keadaannya Jana, rumahnya aja kayak begini, ya. Gak apa-apa, Ibu. Tera ngerti banget kok. Eh, Jok, gue sumpahin lo, gue sungaper lo, seumur hidup. Ini sebenarnya ngeronda disuruh siapa? Hah? Disuruh Jana? Apa disuruh Pak RT? Gue dengar-dengar disuruh Jana. Cong, bok kamu tuh solidaritas sedikit sama temen. Lo temen kita juga kan Jana itu. Kok perhitungan banget toh kamu? Kita ngamen diajak, ya toh? Peralatannya juga dari dia. Dia kerja di PISA juga kita diajak. Bah, masuk penjara diajak pula kita, Cong. Benar. Ah, bilang aja lu caper lo sama Jana. Tentang kerja lu enak. Ah, rezeki gua besok bagus. Iya, Cong. Ya apa sih, Cong? Lo kamu kok malah ngomong gitu toh, Cong? Nggak ada urusannya ini sama pekerjaan. Ini cuma karena temen, kebersamaan, Cong. Kodok bangkong ke gue. Kemana toh, Pale? Pale, Pale. Panggil gua bos. Ya, bos Pale jamin. Eh, lo kalau manggil bos, bos aja jangan pakai embel-embel Pale. Ikut gue, ini urusan penting. Ya, saya tuh bingung, saya disuruh ngeronda sama Jana loh, Pak Le. Eh, kalau lo nurut ame si kampret, lo juga nurut ame gue. Harusnya, tau gak lo? Gue nih bos lo. Yaudah, alah, udah gak ada yang salah dalam hal ini, udah gak ada yang salah. Udah, ngalah. Jamin! Cuk, apa-apaan sih lo? Cuk, aku dua kali, cuk. Udah ngalah ya. Oh, anak itu suruh jaga, Bah. Eh, lu ngapain tadi ngebelain Tejo? Ah, kok jangan koran kau, ah. Cong. Ah. Bukan lagi meriang, Cong. Lu gak ada pantas-pantasnya minta kerjaan di kantor. Pak, ada sih. Cong. Mau gak anterin Yayen beli obat nyamuk? Gak bisa. Ucok lagi ngeronda. Cong. Bang Ucok kan buat center tuh. Maksudnya sekalian gitu. Soalnya kan serem juga kalau Yayan sendirian jalan gelap. Bah, kebetulan kalian. Ah, pucuk dicinta ulan tiba. Ah, kemanapun Yayan minta antar, Bang Ucok bersedia. Cong, Mail, ada-ada. Mana sih, Cong? Ini urusannya gimana nih? Hah? Bah, kau berdua tungguin rumah Jana. Aku sama Yayan beli obat nyamuk dulu. Ah, kasihan, takut digandol setan. Bener lo kerjaannya. Lu sih gara-garanya. Ah, apa, Cong? Kenapa gue nasib gue sial banget? Tapi lumayan ada, tapi lumayan ada lu. Setan gak bakalan ada yang berani sama lu. Iya, lu biang setan. Weh, Pak RT. Hah? Dari mana, Pak RT? Biasa, dari kelurahan. Iya, buset. Habis ngapain? Habis membicarakan tentang Siskamling terpadu. Hah, Mail. Iya, Pak. Apa bangga punya anak kau? Haha, Acong, sebelum dikomandoi, sudah Siskamling. Apa? Yang komandoin tuh si Jana, bukan Pak RT. Iya, Pak, si Jana, Pak. Wah, itu bagus si Jana. Berarti Inyo punya pikiran panjang untuk menjaga lingkungan kita. Begini saja, kalau nanti di RT kita ada daftar Siskamling, nah,
kalian berdua ditaruh urutan paling atas. Ya, atas, Cong. Atas pialanya apaan? Ya udah, sekarang begini saja. Selamat beronda, kalau ada masalah lapor Pak RT, ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Banyak masalah, apalagi anak lu nih. Oh, masalah apa, Cong? Masalah. Lu banyak masalah kata bapak lu. Aduh. Oh, di urutan pertama. Aduh, bener nih. Ada lagi bakar ubi bakar ini ya. Oh, mau dong satu. Aduh, ronda enak nih makan ubi bakar. Mana? Minta dong temen-temen satu nih. Mana nih? Berapa kali lagi saya harus bilang? Jamin. Jamin. Iya, iya, Pak. Tugas kamu sekarang provokasi warga supaya Tera diusir dari rumahnya Jana. Ya, tapi enggak segampang itu, Bos. Perlu waktu lama banget, Bos. Eh, lu bagaimana sih? Ngapain lo nyengak-nyengok? Gue ngomong ame lo kodok bangkong. Makanya lo kalau orang ngomong tuh dengerin, tau gak lo? Kalau bos ngomong tuh dengerin. Gaji aja lo mau gede lo. Kerja kagak becus lo. Balik Jamin, kapan ngomongnya sama saya? Bos, panggil gue bos nih. Makanya kalau punya kuping nih, taruh di samping sini, Jang. Di perut. Udah. Iya. Udah, saya punya ide. Gimana kalau kamu menghasut Tera supaya dia keluar dari rumahnya Jana? Ya salam. Baru saya mau ngomong kayak begitu. Bos udah duluin ngucap. Ternyata kita sepemikiran, Bos, satu visi. Lain kalau kayak gini nih, kodok bangkong. ini ada baiknya, Bos. Kalau bos sendiri yang ngomong itu lebih abdol, Bos. Hei! Saya ini bos kamu. Kamu gak usah merintah saya. Tunggu apa lagi? Ayo, cepat! Iya. Lu ngapain di sini? Ayo! Aduh, nyanyi Bang Uco gimana sih? Bang Uco kemien kan baru pendekatan sebentar. Masa udah suruh kawin? Lagi pula kan Yen kan masih pengen sekolah, Bang. Ntar gimana katanya? Yen Bah, walaupun baru pendekatan ya, tapi Bang Ucok serius sama kau, Yen. Bang Ucok punya pemikiran panjang tentang hubungan kita. Pemikiran panjang sih pemikiran panjang, Bang. Tapi coba deh Bang Ucok pikir, emangnya nikah itu duitnya dikit? Maka dari itu, Yen, kau rayulah Jana, biar Bang Ucok kerja kantoran. Kalau Bang Ucok kerja kantoran, banyak duit, kau pun dapat senang, Yen. Nggak mau, itu namanya Bang Ucok manfaatin ya, Yen. Yen tuh maunya tuh Bang Ucok kerja atas usaha Bang Ucok sendiri. Yen, moncokkan dikit lah mulut kau, biar bisa kusedot bibir kau yang manis itu, Yen. Ih, Bang Ucok nih, apaan sih? Jangan manfaatin situasi gitu dong. Bukan manfaatin situasi, Yen, tapi situasi ini yang kita manfaatkan, Yen. Ketangkep basah lo sama gue sekarang berdua. Ngapain lo mojok di sini, gue tanya? Hah? Pak Haji, jangan salah sangka lah. Aku ini nganterin Yayan beli obat nyamuk di warung. Lo jangan bohongin gue, gue kan udah tua. Jangan bohongin gue lo. Kalau tak percaya, Pak Haji ikut kita saja beli obat nyamuk di warung. Betul, Yan? Muka gila lo. Ngapain gue antar-antar lo beli obat nyamuk berdua? Ngapain coba? Lo tahu gak di sini? Hah? Tempat gelap. Dua-duaan lo, lain jenis lagi. Kalau lo disamper setan bagaimana coba, gue tanya? Gimana? Lagi pula ngapain Pak Haji sendiri di sini? Pak Haji, tenang sajalah Pak Haji. Nanti kalau tahlilan, Pak Haji kita undang, betul kan? Pak Haji, kita cabut dulu Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Lagian apa ada urusan ya, tahlilan segala, nggak nyambung lo. Makasih banget udah diperhatiin sama Pak Jamin sama Tejo. Cuma Pak Jamin sama Tejo mestinya tahu dong kenapa Tera sampai ada di sini. Tera? Kamu ngomong sama siapa? Nah ini. Kebiasaan di sini kalau malam nggak terima tamu, hanya orang goblok yang tamu malam-malam. Masuk, dipanggil sama Yayan. Terlalu juga sih tuh, kita nggak diorangin tuh mesti kampret. Gua katanya kan tadi ngomongin jangan pintar-pintut begitu lo, mengap-mengap lo ikan baung lo. Gila! Jajaran lu! Kalau bukan rumah lu, lu kalau rambut lu nggak panjang sedikit, gua unyeng-unyeng lu! Ntar kalau ketahuan kerjaan kita begini ame bos, gimana? Cok!
Nunduk. Aku tadi kan mau ngomong, Pak Le. Gak usah banyak ngomong loh. Nunduk sekarang, nunduk. Aku kan belum pengen kencing. Pulang. Kenapa sampai sekarang istri saya masih belum sadar juga, dokter? Pak Gandhi, berdasarkan hasil diagnosa kami sementara, ibu mengalami penyempitan pada pembuluh darah otak. Tapi untuk lebih memastikannya, kami harus melakukan scanning. Apa ada kemungkinan untuk sembuh, dokter? Dengan perawatan yang intensif, ibu akan sembuh. Yang penting, selama dalam perawatan, pikiran ibu harus tenang dan jangan sampai terganggu. Kalau pikirnya terganggu, ibu akan terkena stroke lanjutan. Akibatnya, badannya bisa lumpuh sebelah. Permisi sebentar. Silahkan. Halo. Ini nggak bisa dibiarkan, Om. Kita harus bertindak. Sekarang Tera tinggal di rumah Jana. Erwin, kamu tidak tahu hasil pemaksaan kalian terhadap Tera. Tidak lihat kamu. Mamanya Tera kena stroke sekarang ini. Semua ini pasti gara-gara Jana, Om. Dia datang dan Tera menolak kemauannya Tante. Untuk sementara ini saya minta supaya kamu jangan bicarakan masalah Tera dengan Tante. Jelas? Apa? Tapi Om... Erwin, saya tidak mau kehilangan dua orang yang saya cintai hanya gara-gara kamu. Mengerti? Om, kenapa saya yang disalahkan, Om? Kamu jangan berpikir apa-apa dan jangan bertindak apa-apa. Mengerti? Surprise! Jangan dilihat dari isinya ya Pak, tetapi ikhlasnya Jajamila kasih kado buat Pak Erwin. Jajamila seneng Pak Erwin udah nikah sama Nonon Tera. Jadi hubungan Jajamila sama Bang Jana lancar. Terima kasih ya Pak Erwin, ini kadonya. Maaf, saya tidak butuh itu. Sekarang orang kalau kawin kagak mau dikasih barang, maunya duit. Cuman sekarang semuanya mata duitan, kagak kaya, kagak miskin, mata duitan. Gak apa-apa ibu, Tera udah sehat kok. Udah deh, ini urusan Nyak nih, Nyak yang nyuci. Ibu gak apa-apa. Ya ampun Mami, Tera dibiarin nyuci kayak begini. Ntar tangannya sakit. Dia di sono biasa nyuci pakai mesin cuci. Aduhnya sih kagak nyuruh, kan Tera yang mau. Gak boleh, ntar tangannya sakit. Ih, aku tuh pengen belajar nyuci, pengen belajar jadi istri yang baik. Aku pengen lupain hidup aku semua, pengen mulai dari nol. Nyanyi dulu, Mame. Iya, cuci deh. Shal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 
terpisahkan lagi. Aku seperti bunga yang mekar.
sang kumbang yang merindukan sekuntum bunga indah di taman. Kita yang sedang merajut cinta tak mungkin terpisahkan lagi. Ngapain ngejemur barengnya aja? Ih, gak apa-apa Ibu, Tera bisa kok. Anak. Non, Nyak pengen ke pasar nih. Non pengen dimasakin apa? Ah, Ibu gak usah repot-repot. Makanan apa aja Tera pasti suka kok. Bener nih. Bener. Nyak tinggal ya? Gak apa-apa, sini Tera yang jemur ya. Ada di rumahnya Babang Jana. Iya nih Jamilah, Tera lagi sekalian bantu-bantu Ibu jemur. Sekalian Tera pengen belajar jadi istri yang baik. Jamilah sedih ya. Emang kisah percintaan Tera sama Jana sedih ya. Jamilah, tapi Jamilah dukungan kalau misalnya Tera jadi istrinya Bang Jana. Iya, gak ada. Ngapain kayak maling masuk kantor kayak begitu? Mau nyolong komputer. Begini, Jan, sebenarnya saya mau cucu. Kenapa, Jan? Begini, Jan. Ini orangnya nih, orang baru kan, ngomongnya kadang-kadang suka pelintat-pelintut, yang gak jelas, jadi gue jelasin. Begini, ya, namanya dia orang baru, bukan begitu, kampret. Pak Jana, ya, paham? Jamin? Iya. Teh di luar antara keponakan dan paman, tapi kalau di sini antara bos dan kacung. Tahu? Iya, benar. Jan. Pak Jana. Pak Jan. Iya. Yeah. Kenapa Jo? Begini Jan, tadi malam itu si Erwin itu datang ke rumah, suruh bawa kabur si Tera. Terus Jo? Nih, tanya aja sendiri sama anjing Jamin. Astagfirullahalazim, Jamin. Masih mau nurut sama si Erwin? Hah? Bos model kayak begitu, enggak ada pendidikan, enggak ada peri kemanusiaan. Kita di sini harus nurut sama Pak Gandhi, bukan sama dia. Jana kerja di sini karena Pak Gandhi, bukan karena dia. Jadi segala dia suruh Jana, Jana enggak bakal nurut. Paham? Pak Jana. Kenapa? Dipanggil Pak Erwin. Gue bakal lawan si Erwin karena gue tidak mau diperbudak sama dia. Atur aja. Jangan, kenapa lo ketawa lo? Gak pantas lo ketawa lo, jelek lo tau gak lo? Apaan lo ngomong begitu tadi lo? Hah? Supaya lo naik jabatan? Lo mau? Jabatan lo naik, tar lo. Gue taruh di atas di wungan, tau gak lo? Bareng sama burung gereja, mau lo? Iya, pale Jamin. Gak pale, palean! Pale lo dempak! Bapak. Selamat siang, Pak Erwin. Saya nggak tahu, Pak Tera. Jan, lo nggak usah nutupin lagi.
Gue udah tahu semuanya, Jan. Gue sangat menunggu hari pernikahan gue bersama dia. Karena gue sangat mencintai dia. Mungkin gue salah. Karena gue tidak bisa membahagiakan Tera. Gue egois. Dulu memang kami saling mencintai. Dan ketika lo masuk dalam kehidupan kami, semua jadi berubah. Semua usaha udah gue lakuin buat mendapatkan cintanya Tera kembali. Termasuk mempengar lo. Berbuat jahat sama lo. Juga minta maaf, Win. Kalau gue boleh jujur, gue sangat mencintai Tera. Lo fair, Jan. Kalau gue ada dalam posisi lo, mungkin akan ngelakuin hal yang sama. Semua keputusan ada di tangan Tera sekarang. Dan dia berhak menentukan pilihannya. Sekali lagi gue minta maaf. Tolong jaga Tera. Waktunya atuh Neng, nah, yang ini saja ya. Ya udah, ini aja saya ambil deh. Siapa namanya? Ibu Ani. Ani ya. Mang Odoy, itu seberapa? Oh, ini 20.000. 15-nya? Wow, 4 kali bayar udah. 15 sok bungkusnya. Iya, udah. Nah, Mang Odoy berapa ini? Cuman kalau ini bawa anak. Cuman berapa? 15.000 2 kali bayar. Udah ambil. Mau? Mau. Ya udah. Namanya siapa? Namanya? Iya. Oh iya, oh namanya iya. Lumayan. Oh iya. Pak Oli, wajib banyak wah. Iya. Bagus tuh, saya mau pilih-pilih. Nah, yang ini berapa? Ah, itu mah 25.000. Murah. 10.000 ya? 10.000? Tidak bisa. 10.000, 10.000. Wah, ketahuan nih, Baba. Baba beli baju. Amin juga mau dibeliin dong, Bang. Amin ya? Ini tidak ala untuk anak kecil, ini untuk orang dewasa, wo. Untuk kami mah ada ini. Ini Spiderman hebat nih. Hai. Amin. Robek, wo. Kok robek? Kok ini mah harus dibeli, harus kok. Gimana sih? Pokoknya enggak ngerti, pokoknya harus ganti. Hanya berapa dulu ya? 200.000 kok. 200.000. 200.000 kok. 200.000 kagak mau. Heh, 20.000 20 kali bayar gua. Itu udah murah. Gua kagak mau. Amin ya. Baba, Amin juga. Dia suka baju itu kok. Tapi ini mahal. Itu murah kok. Iya. Nyak beliin baju muslim titipan Jana. Tuh, yuk cobain yuk. Apaan sih? Yayan kasih tahu ya, Yayan itu udah punya pacar. Jadi Pak Haji gak usah coba-coba ngejar-ngejar Yayan deh. Udah, yang cabut dulu ya. Bukan yang itu yang gue maksud. Sekarang gue mau tanya, si Tera kan di rumah si Jana. Emang kenapa kalau non Tera ada di rumahnya Bang Jana? Kalau si Tera di rumah si Jana, lebih daripada 24 jam itu melanggar. Melanggar peraturan, ngerti nggak? Itu ada hukumnya tuh. Enggak, belum 24 jam. Bikin Pak Haji ngapain sih? Kayak Pak RT, udah, Yan cabut dulu ya. Ya. Hei Yan, ntar keluarga lo jadi berabe lo. Dasar lo, kasih tahu begitu aja. Ya,
malah jadi sedih, Bu. Gara-gara Tera pakai baju ini kemarin, Mama Tera jadi pingsan. Non gak boleh benci sama mamanya ya, nanti dosa. Iya enggak kok, Bu, cuma sedih. Assalamualaikum. Ya udah pulang tuh. Waalaikumsalam. Ya, lah kok kamu udah pulang? Bang jalan di kantor gak betah, pengen buru-buru pulang. Kan di rumah ada Tera. Ih, kangen ya sama Tera. Makasih ya bajunya, bagus deh. Iya. Jana kesini gak sendiri loh. Apa? Tera gak mau pulang, Pak. Jangan bawa Tera pulang, Tera gak mau pulang. Ya, apa tahu. Mama, mama keadaannya gimana, Pak? Mama masih di rumah sakit. Sebab mama masih membutuhkan perawatan yang intensif. Tera betah tinggal di sini, Pak. Tera suka. Ya, ya. Tapi kamu kan masih punya rumah, masih punya papa. Jadi kapan kamu mau pulang? Tapi untuk saat ini Tera gak mau dipisahin lagi sama Jana, Pak. Tolong izinkan Tera menikah sama Jana, Pak. Apa kamu sudah pikirkan mau menikah dengan Jana? Tera siap. Apapun risikonya? Apapun. Meskipun Tera harus dibuang dari keluarga, Tera siap. Tera, mana mungkin papa membuang darah daging papa sendiri? Tidak mungkin itu. Saya janji, Pak, akan ngebahagiain Tera dari hasil tangan saya sendiri. Iya, iya. Kaget kalau Tera memilih kamu. Terima kasih, Pak. Karena kita berdua memang saling mencintai, Pak. Tapi saya masih bingung masalah mamanya Tera. Sampai sekarang dia masih benci sama saya. Masih kesel sama saya, belum bisa nerima saya, Pak. Saya pengennya semua berjalan dengan lancar. Gak ada apa-apa, termasuk mamanya Tera ngurus hubungan saya sama Tera. Ya, mudah-mudahan. Jana, saya titip Tera sama kamu. Jaga dia baik-baik. Baik, Pak. Gak sia-sia, Lejan. Ternyata yang lu pengenin jadi juga. Tadi? Iya, Pak. Ayo kita pulang. Mari, Pak. Tante sakit hati. Tera sengaja membunuh Tante. Tante sabar. Tante gak usah mikirin itu dulu. Yang penting Tante pikirin kesehatan Tante. Rasanya Tante membunuh Jana. Tante sabar ya. Urusan Tera sama Jana biar Erwin yang selesain. Dan Jana gak mungkin menikah sama Tera, Tante. Harus, Win. Harus. Jangan sampai Tera menikah dengan Jana. Kalau perlu, Tante yang akan membunuh. Maaf, Saudara Erwin. Sebaiknya Saudara tidak mengajak ibu ini berbicara, terutama yang melibatkan emosinya.
Maaf, Dok. Biar, Dok. Sudah. Tenang saja. Tante, Erwin pamit. Ini udah separuh aja. Hati-hati. Mak, pelan-pelan. Pak De. Kenapa? Nanti bikin undangannya sama Tejo aja ya. Kasian lo Tejo, kan sudah punya istri. Ya lumayan buat tambah-tambah belanja. Bah, Mbak Betulang, pesannya sama aku saja. Desain menarik, bisa diskon 50%. Lebih baik sama Amo, Pak. Apa sih ya? Ikut-ikutan aja lo. Bapak, mendingan sama saudara Acong aja digelondok. Wah, kalau bikin undangan mah bagus bener. Dari keramik, minimal kayak batu begini nih. Kayak batu cincin nih, toh. Begini, soal undangan, itu bagaimana Jana? Karena dia yang mau nikah. Kalau Babe nggak bisa mengambil satu keputusan, soalnya bukan apa-apa. Babe hanya bapaknya. Nanti kamu berhubungan sama Jana. Tapi Pak De kan bisa ngomong Tejo ya, Pak De ya. Sama Ambo, Pak. Ngikut saja lah, jangan ngikut, cuk saja lah. Lo pada mau dongoin bapak gue lo. Gue yang mau kawin, bukan bapak gue. Kalau lo mau nawarin sama gue. Nah, cuk lo ah. Nih, si Mail tuh. Tuh, si Acong jangan. Udah gak usah main salah-salahan. Lo semua muka mau ngambil untung banyak lo. Pak, katanya mau ke Condet. Yuk. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ngajak makan dah. Nah. Jangan kelamitan lo ah. Nih, calon bini yang bener. Ketemu calon laki cium tangan walaupun belum jadi lakinya. Hormat. Kayak lo. Punya bini cuman menang itu doang. Cakep, baheno. Tapi ngehoja, minta belanja banyak bener. Padahal lakinya cuman jadi acung kantor. Kok kamu ngomongi biayaan ngono toh Jan? Lha maksudnya apa? Kok saya aku digowo-gowo, aku mulai ae wis. Ya terserah kalau mau pulang. Aku pulang ah. Jangan lo dong yang pulang. Aku bisa kuat. Iya. Bagi lah. Bagi lah. Bisa kayak yang Jana tega banget sih, abang. Kocoknya Yeyen kok ditendang-tendang sih. Bang Jana gak tendang Ucok aja. Semuanya Bang Jana tendang. Mail, Acong, Tejo. Kayaknya Yeyen ganggu nih di sini. Enggak, Yeyen cuman mau tanya. Sebenarnya Yeyen boleh gak sih kalau pacaran sama Bang Ucok? Gua mau kawin, lu getol sama doyan laki. Lu gimana sih Yeyen? Lo kan masih kecil, belum lulus sekolah. Otak lo masih dongo, cuman badan-badan doang yang gede. Nasi Ucok, belum dapat penghasilan yang banyak, masih merintis. Entah kalau misalnya lo udah lulus kuliah, si Ucok udah dapat pekerjaan yang enak, udah punya duit banyak, lo mau kawin-kawin kalau emang jodoh, gue gak ngelarang. Tapi bener ya gak dilarang ya? Iya. Yeah. Ih, genit. Ya udah Nantera, Yeyen masuk dulu ya. Nikah sama Nontera, pokoknya ayah mau mati aja kalau kakak jadi kamu sama Bang Jana. Halo Jim. Apa-apaan lo ngomong begitu lo? Istighfar tau gak lo, istighfar. Lo kudu tahu ya, selama janur kuning belum dipasang, kesempatan lo buat jadi bininya si kampret tuh masih terbuka lebar. Denok demplon manis butuh sayang cakep, lo tuh sabar. Babe gimana sih? Papa, ayah tuh udah sabar terus. Tapi Babe kan udah janji dari kecil Jamila udah dijodohin sama Bang Jana. Babe. Iya, tapi lu. Bos, ini gimana nih, Bos? Saya ribet nih ngatasi anak saya nih. Iya. Kamu harus bersabar, Jamila. Bapak sebenarnya udah gak sabar
mau gendong cucu. Bisa aja, dikit lagi pak. Pokoknya mami sama bapak bakal gendong cucu dari Jana. Karena Jana bakal kawin sama wanita yang Jana sangat cintai, Tera. Sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.